bagaimana menurut teman-teman semua, bos? Apakah rumput-rumput yang seperti ini harus dibiarkan atau harus dibersihkan? Nih. Sedangkan sawit-sawit ini sudah produksi, yaitu sudah berbuah semua. Apakah harus dibiarkan dia rimbun menjadi semak belukar? Jadi tinggal teman-teman sendiri jawablah. Kalau saya ya, rumput-rumput seperti ini saya bersihkan. Tidak mungkin saya biarkan begitu saja. Kalau sawit sudah berbuah ya, ataupun produksi. Jadi hari ini saya mau motong rumput lagi. Nih teman-teman, saya mau motong rumput menggunakan mesin ya. Jadi saya motongnya itu biasanya ke kiri, nyapunya ke kiri, karena yang mata pisaunya yang ke kiri sudah tumpul, maka saya akan memotongnya dari dari kiri ke kanan ya. Jadi berbalik arah seperti ini. Jadi sebentar saya akan lihatkan juga pisaunya. Jadi simak saja, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih bosku. Kita gas dulu. Ini pisaunya. Kalau kalian lihat, membedakan pisau tumpul dan tajam itu ada video sebelumnya. Yang bagian kiri sini, ini sudah tumpul. Karena apa? Sering digunakan. Karena saya makainya ke motongnya ke kiri terus ya. Jadi yang tajam ini sisa sini. Jadi begini caranya kalau mau motong, biar pisau itu tidak dibalik, bolak-balik. Jadi nanti pas dia sudah kiri dan kanannya ini sudah kumpul, baru kita asah ataupun kita buka sekalian ya. Kita buka dan kita asah, begitu maksudnya. Jadi tanpa kita perlu buka lagi kalau misalnya dia tumpul cuma sebelah ataupun kita balik. Jadi sekalian. Oke. Jadi simak saja videonya, saya motongnya kali ini dari sebelah kiri. Biasanya dari kiri. Sekarang saya motongnya dari kanan. Biasa saya motongnya ke kiri sini ya, tapi saya balik arah ini. Lihat ya, biasa saya motong. Biasa saya motongnya begitu teman-teman. Jadi sekarang kita motongnya balik arah.
mungkin itu salah satu video cara untuk biar agar tidak pisau itu selalu dibuka ya, atau dibolak-balik. Jadi di ayunnya itu bisa ke kanan, bisa ke kiri, atau ke kanan terus atau ke kiri. Tapi paling tidak itu sama rata dia kalau di ayun menggunakan pisau ya. Karena biar pisau itu sama-sama seimbang, jadi tajam dan tumpul, dia itu bersamaan. Oke teman-teman, mungkin itu caranya agar tidak membuka pisau. Jadi kalau misalnya pisau itu sudah dibuka, nanti dia sekalian dibuka dan diasah. Jadi tidak semata-mata pisau itu cuma sebelah aja diasah ataupun dibuka untuk dibalik pisaunya. Dan ini yang saya potong tadi. Ini yang saya potong menggunakan cara yang seperti itu tadi. Dibalik ke kanan, lebih banyak ke kanan. Kalau ke kirinya itu buat nyapunya aja ya. Mungkin itu saja videonya. Next video baru saya lanjutkan lagi. Terima kasih.